Natalie Holsker ikut meramaikan perayaan Halloween yang jatuh pada 31 Oktober 2023 lalu. Tak sendirian, Natalie ditemani pacar bulenya Ladislao Camara. Pada umumnya, orang-orang merayakan Halloween dengan mengadakan pesta kostum seperti karakter komik, series, dan film. Begitu pula dengan Natalie Holsker dan Ladislao Camara. Namun, ada yang membedakan cara mereka merayakan Halloween dengan yang lain. Alih-alih hanya berpesta, mereka melakukan riding naik motor dengan kostum menyeramkan. Natalie Holsker begitu bahagia bisa merayakan Halloween dengan sosok tercinta. Mantan istri Sule itu bahkan memamerkan kemampuannya naik motor dengan gaya yang cukup ekstrim. Penasaran seperti apa keseruan Natalie Holsker dan Ladislao Camara rayakan Halloween bareng? Intip deretan potretnya di bawah ini. 1. Inilah penampilan serem Natalie Holsker dan Ladislao Camara untuk perayaan Halloween tahun ini. 2. Diakui oleh Natalie, riasan makeup Halloween mereka dikerjakan cukup lama, memakan waktu sampai beberapa jam. 3. Baik Natalie Holsker dan Ladislao Camara mengaku tak tahu konsep apa yang diusung penampilan mereka kali ini. 4. Mereka hanya terlihat menyeramkan dengan kemeja putih yang dipasangkan dengan face hitam dan dasi kupu-kupu berwarna merah. 5. Selain area bibir yang seolah-olah dijahit, Natalie dan Ladislao juga memakai lensa kotak berwarna putih agar memberikan kesan semakin menyeramkan. 6. Bersama teman-teman yang lain, Natalie Holsker dan Ladislao Camara merayakan Halloween dengan riding naik motor dari Blok E menuju Kemang. 7. Ibu satu anak ini menggunakan motor Vespa warna merah, sementara sang kekasih naik motor Supra lama yang sudah dimodifikasi. 8. Meski aksinya mengundang sejumlah komentar julid, Natalie Holsker tampak begitu menikmati perayaan Halloween tahun ini. 9. Mantan disc jockey kelahiran 1992 itu juga membagikan konten lucu, di mana dia dan sang kekasih pura-pura tak saling kenal saat berpapasan di jalan. Itu dia deretan potret Natalie Holsker dan Ladislao Camara rayakan Halloween bareng. Banyak yang mendoakan hubungan mereka langgeng hingga ke pelaminan.